Ya. Apakah tanda yang seorang perempuan itu jodoh kita? Dengar molek, ramai orang duduk gila bab kataan jodoh ni. Sibuk sekali, ha jodoh. Orang dulu-dulu ada tak sibuk kataan jodoh gini? Tak ada, molek-molek ada nikah beranak cucu. Nah, kita ha jodoh saja duduk balau ha kataan jodoh. Neh, ha, duduk sibuk sekali. Jodoh-jodoh ni apa benda? Jodoh-jodoh ni pasangan. Sama ada pasangan perkahwinan atau pasangan bisnes, dipanggil partner. Jodoh tu pasangan ataupun pasangan bermain, jodoh kita. Cuma kalau konteks yang masuk dalam perbualan masyarakat hari ini, jodoh maknanya pasangan hidup. Faham lagi? Ha, jadi pasangan hidup kita, ada tak tanda-tanda dia akan jadi pasangan hidup kita? Jawabnya tak ada. Tak ada sebarang tanda. Yang ada tandanya ialah selepas akad nikah. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu, baru boleh kita kata itulah jodoh kita sekarang. Bila bercerai, tiada jodoh. Tiada jodoh maknanya tiada benda. Maka di situlah sempat masanya berakhirnya kita berpasangan. Patut kena faham makna jodoh. Ha. Sebab duduk faham kan, jodoh dia mesti guna gini-gini, kena ada tanda gini-gini. Itu pelawak belaka. Neh, tak penting benda-benda gitu. Kita berusaha lah nak berkahwin. Orang lelaki berusaha, orang perempuan berusaha. Iaitu orang yang dapat memahami kita. Kalau orang lelaki juga dia sayang pada isteri dia, bukan jenis maknanya menipu dan sebagainya. Bertanggungjawab, beragama, maka berikhtiar. Mulakan dengan peminangan, lepas tu perkahwinan. Bila berkahwin, jangan ingat ini kita jodoh kita selama-lamanya. Tapi bila kita berkahwin, dapat isteri, inilah jodoh aku pada masa ini. Faham? Esok belum tentu. Kalau esok kita mati, dia jodoh kita tak? Kalau kita hidup ini esok dia mati, jodoh kita tak? Kena molek dua-dua tak mati lagi, bercerai. Putuslah pasangan. Dia panggil tiada jodoh. Nak nikah lele-lele dah, minta putus, tiada jodoh. Nak? Haa, nak sibuk nak jodoh ni buat apa?